Wah, ada tukang ketoprak nih. Makan dulu ah. Bang, ketoprak satu ya, jangan pedas. Iya, di piring kukus. Di sini aja. Sini aja. Oh iya. Bang Murik, lagi ngapain bang? Wah, lapar gue deh. Oh iya bang, di mana itu soal duit gue kemarin kan lu ketemu sama orangnya. Lah, kan yang itu gue udah kasihin ke lu buat beli palastis. Palastis bang, berarti duit yang lu kasih itu duit gua. Iya, waktu itu gua pernah nemu duit cepek. Ya bang. Oh iya bang, makasih bang ya. Bang, dompet gua hilang. Gua mau bikin surat kehilangan, kantor desa di mana ya? Oh, belakang lu kantor desa. Oh, ini kantor desa, bang? Iya. Gua kira jauh. Ya, ketopraknya udah habis. Kerupuknya nggak dimakan lagi. Nek, bah. Jadi nih, bang, makan punya gua, bang, nih. Gua mau ke kantor desa dulu ya. Gua mau bikin surat kehilangan. Kalian bayarin ya. Pakai lu deh, nyuruh gua bayarin. Wah, benar-benar lo. Halo, siang, Bu. Siang, Dek. Ada yang bisa dibantu? Saya mau bikin surat kehilangan, Bu. Surat kehilangan apa? KTP, SIM, foto pacar sama hati saya hilang. Bisa aja kamu, Dek. Bisa dilihat fotokopi KTP-nya? Iya, Bu, nih. Bikinnya harus di Kelurahan Balar aja deh. Lah, emang gak bisa di sini, Bu? Iya, enggak. Jadi ini harus sesuai dengan alamat juga domisilinya. Saya kira kantor desa mana aja, Bu? Enggak gitu. Berarti salah saya, Bu? Iya. Oh, yaudah, makasih, Bu, ya. Iya, sama-sama. Makan, ini mah gua minum. Oh. Lu mau kemana, Dek? Gua mau ke Kelurahan Balar aja, Bang. Tadi di desa ini salahan, gak bisa. Oh. Ini anterin gua, Dek. Bentar, Dek. Mana, Bang? Halo, bentar. Ada, Bang, naik. Ayo, bayar. Gua yang bawa, Dek. Jangan lu. Lu telat 10 menit. Sorry bos, biasa di jalan. Agak sedikit macet. Tapi lu aman kan? Ya pastinya bos, aman dan terkendali. Bagus, barang sesuai dengan perjanjian kan? Ya pasti bos, tapi saya ada barang baru nih bos. Barang apa yang mau bawa?
bos. This is Banana, barang inovasi baru sesuai titipan Big Boss. Siap bos, barang sudah sampai. Siap kita edarkan. Kita rusak pemuda Belaraja. Gue bentar, gue pengen pipis. Tapi gue lu mau dipempel. Borok, gue lu deh. Ini sih bang, oh iya iya. Air segar tuh. Bukan lu gua. Perasaan air segar banget itu, yuk. Buka. Air minum tadi segar. Ah, usah aja lu pada. Nih, lagi pada ngapain nih? Lagi bebersih, bang. Biasalah, gotong royong. Oh, emang tempat apaan ini? Pakai bebersih segala? Ini situs bersejarah, bang. Namanya Sumur Telaga, di wilayah Telaga Sari ya di sini, bang. Oh gitu. Iya, banyak lagi sih sejarah yang lain. Di sini ada pengurusnya. Oh, ada? Ada, bisa. Yang bisa ngejelasin? Bisa dipanggilin. Coba. Pak Karija. Ya. Pak Karija, ada tamu nih. Yuk, jeruk sini. Assalamualaikum, Mbak. Saya Burik, Mbak. Jadi begini, Mbak. Saya pengen tahu sejarahnya Sumur Telaga itu seperti apa. Mungkin Mbak bisa ngejelasin ke saya. Ya, ya. Dari zaman baheula lah, gitu. Zaman revolusi udah ada di sini. Namanya itu Sumur Telaga Ngembeng. Jadi setiap waktu itu tidak habis-habis di sini, Mbak. Airnya nggak habis-habis, Mbak? Nggak habis-habis. Luar biasa sekali. Nah, karena ngembeng itu kan selalu ngembeng terus di sini. Mungkin dia dari mata air ya? Mata air itu. Sumber mata airnya di sini. Jadi Sumur Telaga ini sejarahnya sangat luar biasa sekali, luar ya, Mbak, ya? Luar biasa. Lama amat sih, Bang Burik. Pakai acara ngobrol segala lagi lah. Keren lo semua. Jarang-jarang ada pemuda yang mempertahankan sejarah di wilayahnya. Tapi ngomong-ngomong, gue cabut dulu ya. Oke, siap. Keponakan gue nungguin. Lanjut deh bebersihnya ya. Oke, siap. Oke, makasih ya. Oke. Ya. Jalan. Oke. Oke, jalan. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, bong-bong. Buka seger bener, Bang. Habis sholat. Ah, buka gue. Lama bener habisnya. Datengan gue ya. Bisa aja lu lah. Ayo, cabut. Kan abang yang bawa. Oh iya, gue lupa. Lu deh. Ah, berat lagi nih motor. Beli minum, Bu. Oh, silakan. Makasih ya. Yo, sama-sama. Om, bang saya. Udah, diam. Woi, ngapain lu malak-malak anak kecil? Hah? Gak tau malu lu, masih malak-malak aja di Balaraja. Balikin duitnya.
siapa lu malak-malak? Bang, suruh bos gua. Mana bos lu? Kampret lu. Nah, si Jabra. Ini bos, si Burik, orang yang kemarin di warung, gagalin misi gua. Macam-macam tuh si Burik. Iya, macam-macam aja itu orang. Mana perut gua lapar lagi, bos. Sebuah ngasir amat ya. Siang ngompolnya, Jabra? Enggak, bos. Tadi minum temulawak, tumpah. Udah ngebong si Kain. Siasin ke si Burik. Adek, nanti kalau jajan, bawa uangnya jangan gede-gede ya. Kan ini uangnya kecil, Om. Maksudnya, kelipatannya yang kecil. Kan uangnya nggak dilipet-lipet, Om. Aduh, maksudnya lain kali kalau jajan, bawa uangnya jangan gede-gede. Ya, bawa uang 2.000-an aja. Nggak usah 100.000. Makasih, Om. Kita pulang dulu ya. Iya, belajar yang pintar. Jangan kebanyakan jajan sama main game. Ya, sudah sana. Find him and terminate.